Nah, yang ada orang tanya mau kawin lagi kok. Orang tak habis-habis cakap pasal kawin. Sudah kan gue bilang. Tiada yang mau. Kau jangan mengundang ya. Tiada yang sudi. Sebab kita ini biasa-biasa je. Wow. Janganlah kau mengundang. Nanti tapi, ada penyondol-penyondol dengar, tiada sudi. Kalau ada yang penyondol dengar macam mana? Tapi jangan kau risau, sebab tiada juga pasportku mau pergi luar negara. Apa lagi dia mau cakap ni ya? Iya, jangan kau risau, tiada juga yang mau sama aku. Diamlah. Nah, Ariel, jom kita nikah di Thailand. Nah, kau tengok. Tiada batu dia orang bergurau sejak dia kau orang. Kau tengoklah perempuan zaman sekarang ni, ya Tuhan. Depan-depan bah dia boleh cakap kan? Depan-depan bah dia boleh cakap begitu sama si Ariel. Gurau saja bah itu kau ini. Depan-depanku lagi. Dah netizen tu gurau saja. Oh iya kak. Tidak ada serius. Kau sejak tu yang serius melampau sensitif lah kau ini. Mestilah. Sekarang kan semua tengah emo. Jadi janganlah kau tanya aku soalan yang emo-emo. Jadi marahlah sebenarnya kau ni. Marahlah wahai netizen. Nah, kau tengok dapat sudah aku bunga. Janganlah kau pandai-pandai molok-lok sama orang, bak. Enggak, sudah kan aku bilang enggak juga aku melayan. Ya kak. Bab poligami ikut Nabi, bab jaga hati isteri, jaga nafkah isteri, tak nak ikut sunnah. Komen. No comment, RM50 saja. Sini kamu di kampung air. Jom. Tak ngambak begku ni sayang. Kau nak mau belikan aku beg baru kah? Jadi mau bawa beg apa kah? Ini yang cari beg sejak lambat. Cepatlah konon. Hitam ni je lah. Kesian kan, tak ada beg sudah. Ini kaleng. Yang kilat tadi? Kilat tu. Cuba tengok. Siapa nak buat free love? Ni kah? Makan macam okey yang kilat kan? Nah, yang kilat lah yang. Yang kilat kah? Iya. Aduh, okay.